Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tersebar video Menak Yakut diusir warga di Kabupaten Siak. Benarkah? Beredar sebuah video diklaim sebagai Menteri Agama Yakut Holil Komas diusir oleh warga. Dalam video berdurasi 59 detik itu memperlihatkan seorang pria berpeci merah tengah berdebat dengan pria yang mengenakan batik. Video tersebut bernarasi, Menteri Agama diusir di Kesultanan Siak, tulis akun Facebook Armaya. Penelusuran terkait dalam video Menteri Agama Yakut Holil Komas diusir warga dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari berita tersebut ke situs Yandex. Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai video tersebut. Satu di antaranya berjudul Masa Tolak GP Ansor, Jangan Ajari Kami, Orang Melayu Ini Bagaimana Cinta NKRI, yang dimuat di situs gelora.co pada 20 September 2018 yang lalu. Acara Kirab Satu Negeri, Zikir Kebangsaan di Kabupaten Siak yang akan dilaksanakan oleh GP Ansor mendapatkan penolakan dari masyarakat. Alasannya karena GP Ansor di berbagai tempat juga menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad saat berdakwah. Pada hari Rabu siang 19 September, puluhan masyarakat Lembaga Adat Melayu Riau dari berbagai kalangan masyarakat Melayu pun tampak berbondong-bondong mengusir Ketua GP Ansor Riau Purwaji hingga keluar dari halaman Balai Adat LAMR setelah melihatnya keluar dari ruang Ketua DPH LAMR. Dari salah satu rekaman video yang beredar, masa dengan keras menolak diajari bagaimana sikap cinta tanah air. Masa dengan keras menolak diajari bagaimana sikap cinta tanah air atau cinta NKRI sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh gerakan Kirab Satu Negeri yang dipelopori oleh GP Ansor. Salah seorang warga secara lantang berbicara di hadapan Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. Bapak, untuk ketahui sejarah bangsa ini, Kesultanan Siak mengaku dan bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah ajari kami orang Melayu ini bagaimana cinta NKRI. Sebelum Bapak mengajarkan cinta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Paham? Tegasnya. Jangan kotori Melayu. Kesimpulannya, informasi Menteri Agama Yakut Holil Komas diusir warga adalah tidak benar. Faktanya video tersebut merupakan peristiwa penolakan warga terhadap acara di Kabupaten Siak pada September 2018 lalu. Dan dalam pria, video tersebut juga bukan merupakan Menak Yakut, melainkan Ketua GP Ansor Riau Purwaji yang diusir oleh warga. We'll be right back.